Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If this is apocalypse, and first there was a genesis, I think I let myself exist. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Indri Molidia. Di videoku kali ini aku mau unboxing lagi guys. Pagi-pagi aku udah kedatangan paket. Ini aku kena racun banget oleh Shopee. Karena selain barangnya juga yang murah-murah, terus kualitasnya juga memang sangat beh, pol banget. Aku aja nih gak berhenti-berhentinya mesen barang di Shopee. Sumpah aku diracunin banget. Belakangan ini aku sering belanja Shopee guys. Enggak lagi kita ribet. Enggak perlu keluar rumah, enggak perlu ini, enggak perlu itu. Cukup kita pesan dari rumah dan bakalan datang paketnya dianterin sama kurir. Jadi ini aku pesan 2 paket. Yang ini aku pesan ada kaos kakinya, ada jam tangannya, ada alat penjepit hidung untuk mancungin hidung. Karena aku pengen coba gitu guys, hidung aku itu. Supaya gak operasi dan tidak merubah ciptaan Allah. Jadi aku mau pakai alami aja, dengan cara alami, dengan cara kita terapi. Siapa tahu hidung kita tuh ada nambah dikit batangnya gitu. Wow. Satunya lagi aku pesan celana. Ini celana boyfriend yang bahan jeans. Ini kayaknya bagus banget. Jadi aku mau buka satu persatu dulu ya. Ini aku mau unboxing yang ini dulu. Jadi aku nggak tahu belakangan ini aku suka belanja. Tapi walaupun aku suka belanja, mama aku tuh nggak marah. Itu malah mama aku dukung dan support aku terus untuk belanja. Karena daripada aku uangnya beli ke pentol terus gimana ya, ujung-ujungnya terbuang juga. Jadi aku, mama aku tuh lebih suka aku beli uang itu dibeliin barang-barang dan dipakai lama, bertahan lama gitu, dan dapat diulang-ulang juga. Lihat ini, aku buka yang apa, kaos kaki dan alat pemancung hidung. Ini super murah banget, kualitasnya juga oke. Ini udah kesekian kalinya aku belanja di Shopee guys. Ini aku pesan kaos kaki hitam untuk jalan tuh kan. Ini aku pesan yang abu-abu juga. Aku pesen 2 ini. Ini kalau nggak salah aku harganya 2.000 atau 3.000 gitu guys, 4.000 gitu atau gitulah, pokoknya aku lupa, ntar aku cek. Terus aku cantumin tokonya di sini, jangan lupa kalian berlangganan juga ya. Ini aku juga iseng beli jam lagi di Shopee. Ini kayaknya bagus banget deh. Aku suka tuh untuk nambahin koleksi aku doang, karena aku suka ngoleksi-ngoleksi yang gak jelas gitu guys. Terus ini dia alat pemancung hidungnya. Di sini ada jual, cuman tuh harganya tuh sekitaran 10.000 gitu guys. Ini aku cuman beli kalau gak salah 3.000 atau 2.000. Ini cara makainya gimana? Gimana sih cara makin? Oh, gini. Gini guys. Tuh. Gitu. Hidung aku berminyak guys, jadi licin banget. Aku kira dia kayak pakai jepit gitu, macam jepit bulu mata, rupanya enggak. Kayak gini. Itu cara makinnya gimana sih? Gini ya. Tuh kayak gini, hidung aku berminyak banget guys, jadi susah licin. Nggak ngerti aku. Au.
ntar aku cari gimana cara makainya, karena aku belum pernah makai ini sama sekali. Ini aja aku baru coba, supaya hidung aku tuh ada batangnya gitu guys. Nih. Ini dia yang pesanan pertama aku tuh, bagus banget kan. Terus yang kedua aku mau unboxing celana boyfriendnya. Ini aja diginiin berat banget deh. Ini kalau nggak salah aku 75.000 atau berapa gitu. Aku lupa juga, ntar aku centengin juga ya. Jadi ini murah banget dan kualitasnya bagus banget. Karena banyak juga yang belanja di situ guys. Tuh. Bagus, aku suka tuh. Ini sumpah bahannya ya Allah tebel banget asli. Aku nggak nyangka banget harga murah tapi bisa ngedapetin celana sebagus ini. Wow. Dan setebel ini, aku sumpah nggak nyangka banget. Langganan banget ya pokoknya. Tuh, suka. Coba kita coba ini guys. Banget. Ini ukuran yang aku pesan 28 ya guys. Bagus banget, aku suka. Jadi buat kalian mau beli celana samaan kayak aku, kalian jangan lupa hubungi di toko ini dan toko ini. Ini aku pesan segala kos kaki sama alat pemancung hidung dan jam juga guys. Itu murah-murah banget dan kualitasnya terjamin banget. Kalau celana ini aku pesannya di sini. Ini bagus banget loh. Tuh. Tebal bahannya, harganya murah, kualitasnya beh banget banget. Aku bakalan ngulang untuk beli yang lain-lainnya gitu. Itu memang kualitasnya bagus banget, suka. Jadi buat kalian mau, buat kalian yang kebingungan cari celana di mana dan harganya mau yang murah, itu aku sarannya di sini aja. Itu karena bahannya tuh bagus banget dan harganya juga terjangkau. Itu guys. Jadi segitu dulu video aku kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share ke semua akun sosial media kalian, oke?